target dari Jackson F. Tiago untuk bisa membayang-bayangi dan menggeser Sriwijaya FC untuk sementara di sore hari ini? Ya, apalagi jika mengingat Sriwijaya FC masih memiliki satu pertandingan lebih banyak. Apa yang dilakukan oleh Persipura ini memang sudah cukup maksimal. Di dua pertandingan away menghadapi Persiwa serta Persib, mereka bisa menang. Tendangan keras dari Safi Salih. Oh, ternyata dilakukan tadi oleh Angelbert Sani. Kembali kita lihat kecepatan dari pemain dari Persipura Jayapura. Alexander Bajewski. Kali ini bola langsung berikan kepada Greg Nokolo. Kita lihat Alexander Bajewski. Safi Salih. Masih Safi Salih. Berikan kepada Greg Nokolo. Lalu deras. ...16 gol telah dicetak oleh Safi Salih. Kembali Moses Banggo. David Lali kepada Beto Gonçalves. Masih ada Stanislav Zekov. Egy Melgiansyah. Masih ada Victor Pai. Duelnya dengan Alexander Bajewski yang sudah mencetak 5 gol bagi Pelita Jaya. Cukup tenang Victor Pai mengawal Alex Bajewski. Sehingga Alex harus melakukan pelanggaran. Kelihatan Alex meminta bola-bola rendah saja. Umpan dari lini tengah. Tadi berusaha untuk menggapai umpan dari Egy Melgiansyah, Alex Bajewski. Kembali kita lihat Alex Bajewski. Kembali kita lihat serangan-serangan yang dibangun oleh Pelita Jaya memasuki 4 menit terakhir jalannya pertandingan. Ya, lagi-lagi pelanggaran dilakukan pada Greg Nokolo. Anis Choi yang mendapatkan kesempatan untuk mengganjal Greg Nokolo tadi. Dorongan memang terhadap Greg Nokolo dari Anis Choi. Greg Nokolo kali ini ada peluang emas dan kita lihat Greg Nokolo membuat skor 3-2 dalam Super League PS Indonesia Super League di Stadion Singa Permaksa. Dan ini merupakan gol yang ke-15 dari Greg Nokolo. Ya, sebuah miskomunikasi antara penjaga gawang serta sejumlah pemain belakang dari Persipura membuat Greg bisa mencetak gol melalui sebuah tendangan bebas. Kita lihat bagaimana tendangan melengkung dari Greg Nokolo ke pojok gawang sebelah kiri. Gerakan dari Alexander Bajewski sedikit atau Stanislav Zekov sedikit mengacaukan pemandangan dari Yo Jae-hoon. Ya, ada sedikit sentuhan ataupun pelanggaran mungkin terhadap Ricardo Salampessy, terhadap Stanislav Zekov. Siku dari Stanislav masuk ke bagian kepala dari Ricardo Salampessy. Hanya saja memang ada sedikit salah pengertian. Dua, Super Big Match Indonesia Super League.
Jadi Kusnandar, kita akan lihat bagaimana bisakah Pelita Jaya mempertahankan keunggulannya atau bahkan kembali disamakan oleh Persipura Jayapura dalam part. Sama-sama pernah bermain untuk Persib, sama seperti Edi Hafid Murtado. Kembali peluang masih didapatkan oleh Persipura Jayapura melalui Moses Banggo. Bola Ricardo Salambesi dan juga Greg Nocolo. Kembali kita lihat bagaimana Greg Nocolo yang apabila tidak ada kartu yang dikeluarkan oleh wasit Maslah Iksan untuk protes-protes yang dilakukan oleh pemain yang tidak pantas. Masih peluang kali ini adalah Zarahan Keranggar, kita lihat tampaknya menjadi peluang terakhir. Masih ada Deddy Kusnandar. Detik-detik terakhir Super Bipes Indonesia Super League dari Stadion Singapura Bangsa Karawang, Jawa Barat. Pelita Jaya unggul 3-2 atas Persipura Jayapura. Dapat gol-gol yang dicetak oleh Safi Sali, 2 gol dan juga Greg Nocolo. Sedangkan gol dari Persipura Jayapura. Ya, akhir dari pertandingan 3-2. Pelita Jaya unggul atas Persipura Jayapura. Dan ini mematahkan rekor Persipura Jayapura yang selalu menang atas Pelita Jaya dalam 5 laga terakhir. Dan Greg Nocolo lah yang menjadi penentu kemenangan dari Pelita Jaya. Dan kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. We'll be right back.